Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, ini adalah Renault Twizy, yaitu sebuah mobil full atau murni listrik dari Renault yang sudah bisa Anda beli melalui aplikasi Tokopedia atau Tokped yang dijual langsung oleh PT Prestige Renault Indonesia. Berapa dana yang harus Anda siapkan untuk dapat menebus mobil mini dari Renault ini dan juga bagaimana spesifikasi detailnya? Mari simak video ini sampai habis. Informasi penting yang pertama adalah bahwa mobil ini juga memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dan juga surat tanda nomor kendaraan atau STNK, sehingga mobil ini bisa dipakai untuk wira-wiri di jalan ataupun Anda gunakan untuk beraktivitas sehari-hari sebagaimana mobil pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana atau seberapa besar ukuran atau dimensinya. Yang pertama adalah panjangnya 2,338 mm atau 2,3 meter atau ya kurang lebih sekitar 30 cm lebih panjang dari sebuah motor 250 cc yang banyak berseliweran di jalanan. Kemudian lebarnya adalah 1,396 mm atau 30 cm lebih sempit dari sebuah Toyota Avanza. Kemudian untuk kapasitas baterainya adalah 6,1 kWh. Sebagai perbandingan, kalau Nissan Kicks itu 1,75 kWh, cuman bedanya kalau Kicks kan dicas terus-terusan sepanjang jalan. Kalau ini ya tetap pengecasannya tetap pada sambungan atau colokan listrik. Untuk outputnya yaitu tenaganya 17 dk. Sebagai perbandingan, kalau Satria FU atau Satria 4 tak itu 18,3 dk. Tetapi yang luar biasa adalah tentu saja torsinya sebagai sebuah mobil full listrik yang mencapai 57 Nm. Kalau Satria FU itu mungkin sekitar 13-14 Nm ya. Akselerasinya 6,1 detik dari 0 sampai 45 km per jam dengan kecepatan maksimal sampai dengan 80 km per jam. Oh ya, beratnya hampir setengah ton atau 474 kg. Kalau motor-motor bebek itu biasanya 100 sampai 110 kg. Ground clearance-nya 120 mm. Dan untuk ukuran bannya adalah 125/80R13 untuk ban depan dan 145/80R13 untuk ban belakangnya. Untuk pengisian dayanya diperlukan waktu 2,5 jam dan untuk jarak tempuh maksimalnya itu sekitar 80 km. Tetapi hebatnya adalah di sini bisa dikoneksikan dengan soket rumahan 220 volt tanpa harus menggunakan adaptor tambahan tertentu. Bisa langsung colok di mana saja tanpa membawa adaptornya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, ini adalah disclaimer-nya. Ini mobil ini yang kami temui tahun 2019 yang lalu yang masih dipajang di showroom Renault. Jadi bukan unit yang bisa dibeli melalui aplikasi Tokped tadi. Karena dari segi warnanya yang tersedia adalah putih, hitam, dan merah. Sementara ini adalah kuning. Kemudian juga pada unit yang bisa Anda beli itu adalah yang double seater atau dua tempat duduk depan dan belakang. Sementara kalau ini hanya single seater saja. Akan tetapi dipastikan bahwa untuk bentuk, ukuran, dimensi, desain, dan juga kapasitas baterainya semuanya sama sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada situs penjualan online tadi. Oh iya, harganya berapa? Ini penting sekali ya, bagi Anda yang tertarik atau berminat. Yang pertama, unit ini terbatas sekali, hanya ada sekitar 30 unit. Jadi cepet-cepetan dulu-duluan siapa yang berminat. Harganya adalah 18 juta rupiah. Ntar dulu. Oh, itu diskonnya. Diskonnya kalau beli lewat Tokopedia 18 juta rupiah. Harganya adalah 25 juta rupiah. Apa sih? Ini adalah booking fee-nya. Jadi booking fee kalau Anda berminat, Anda siapkan 25 juta rupiah sebagai booking fee. Nah, harganya berapa? Ini dia, harganya 408 juta rupiah. Anda terkesiap ya. Sama saya juga terkesiap. Tetapi kan ada diskon, diskonnya 18 juta rupiah dan cukup memberikan booking fee 25 juta rupiah, nanti sisanya dicicil 5 tahun. Ya, dicicil 5 tahun, sebulan cicilannya mungkin 7 juta. Cicilannya mungkin sekitar antara 10 jutaan lebih tiap bulan selama 5 tahun. Oke, kalau mau beli mobil ini jangan dicicil. Karena mobil ini bukan untuk kaum mendang-mending, mobil ini untuk orang yang fanatik dengan Renault dan sangat suka dengan teknologi canggih, pengen hal-hal yang beda dan praktis. Ya, walaupun harganya mahal nggak masalah, yang penting bisa bergaya naik mobil yang akan menjadi apa ya, pusat perhatian. Oh ya, tapi kalau naik mobil ini jangan pas hujan ya, karena mobil ini tidak dilengkapi dengan kaca, juga tidak dilengkapi dengan AC.
Jadi memang ini mobil untuk lucu-lucuan saja ya. Masa mobil nggak ada kacanya, nggak ada AC-nya. Jadi apa yang akan Anda dapatkan dari sebuah mobil ini dengan harga 390 juta rupiah termasuk diskon tadi? Yang pertama adalah mobil ini sangat limited edition di Indonesia, hanya 30 unit. Dan yang kedua ini mobil murni listrik. Pengecasannya juga bisa di mana saja, hanya 2,5 jam bisa untuk 80 km, sangat hemat sekali. Tapi ya ya gimana ya, tetap mahal untuk mobil ini. Tapi barangkali Anda berminat, silakan Anda pesan melalui aplikasi Tokopedia atau juga bisa datang ke langsung ke Prestige Renault Indonesia. Sebagai orang yang begitu konsen dengan mobil listrik termurah ya. Selama ini mobil listrik termurah kan Hyundai Ioniq tipe Prime. Seharga 624 juta rupiah. Ini masih lebih murah, 200 juta rupiah loh, selisihnya banyak ya kan. Yang penting dapat mobil full listrik termurah sampai dengan saat ini yang dijual oleh dealer. Nah, nanti mungkin kedepannya ada lagi mobil-mobil listrik yang lain yang seharga ini. Ini sudah menjadi pelopornya, sudah menjadi yang paling dulunya. Oke, demikian video kami pada kali ini. Siapa tahu Anda berminat, hanya ada 30 unit di seluruh Indonesia, hanya dengan booking fee 25 juta rupiah. Sisanya dibayar ke PT Prestige Renault Indonesia. Anda mendapatkan sebuah mobil listrik murni dengan kapasitas baterai 6,1 kWh, tenaga 17 PS, bisa lari maksimal 80 km per jam. Bisa dipakai untuk sehari-hari asal tidak hujan, dengan jarak jangkauan 80 km, waktu pengecasan 2,5 jam. Dan buat berduaan juga bisa, tetapi tidak samping-sampingan ya, dua berduaannya depan dan belakang, kayak boncengan motor. Silakan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.